Ramadan ini, bersambutlah mereka seadanya dengan penuh keinsafan, mencari pengertian walau
siyang danasan mala ikat wabuhihabi rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'i fajr. Mulakan dengan bismillah, seterusnya niat bertakwa. Ramadan yang mulia akan sempurna. Di malam kemuliaan sesungguh telah diturunkan malam yang bentangkan
dari bau berwarna putih. Moga tak ku terasakan cobaan yang ku galas ini kepadamu, titianku.
bagai kertip lilin di gelam sunyi. Tuhan yang satu.
Kaulah yang Maha Esa, Kaulah yang Maha Pengasih, Kaulah yang Maha Penyayang. Engkau Tuhanku yang satu. Rasulullah pernah bersabda, ramai orang yang berpuasa, tiada baginya pahala selain lapar dahaga. Ingatan ini mesti dijaga agar ibadah puasa kita tidak rusak dan sia-sia. Walaupun tepat syarat rukunnya, selanjutnya Rasul bersabda, memberitahu pada kita, banyakkan ibadah di bulan puasa, balasannya sungguh istimewa. Ia bulan diampunkan dosa, juga bulan dikabulkan doa, terhimpun kebaikan padanya, syurga indu orang yang memuliakannya. Bagi orang yang menghayati Ramadan yang diberkati, datangnya disambut sepenuh hati, perginya pula ditangisi. Ini resam para salihin yang patut kita contohi, puasanya berkesan di hati hingga membina peribadi. Selanjutnya Rasul bersabda, memberitahu pada kita, banyakkan ibadah di bulan puasa, balasannya sungguh istimewa. Ia bulan diampunkan dosa, juga bulan kabulkan doa, terhimpun kebaikan padanya, syurga rindu orang yang memuliakannya. Bagi orang yang menghayati Ramadan yang diberkati, datangnya disambut sepenuh hati, perginya pula ditangisi. Ini resam para salihin yang patut kita contohi, puasanya berkesan di hati.
hingga membina pribadi. Inilah puasa yang hakiki. Kita mengerjakannya. Pertama mengucap dua kalimat syahadat kepada Allah. Kita beribadat supaya hidup kita tak sesat dari dunia sampai akhirat. Rukun Islam lima perkara, marilah kita mengerjakannya. Kedua sembahyang lima waktu sujud kehadrat Allah yang satu, mengenal Ia supaya tentu dengan putih bersih di kalbu. Rukun Islam lima perkara, marilah kita mengerjakannya. Ketika Ramadan hendaklah puasa, lapar dahaga harus dirasa supaya kasih sesama manusia, tauhid kepada Yang Maha Esa. Rukun Islam lima perkara, marilah kita. Empat fitrah dan memberi zakat, segantang beras pula disukat. Tanda Islam semua bersahabat, Allah akan memberi berkat. Rukun Islam lima perkara, marilah kita mengerjakannya. Fardhu haji ke Baitullah, rukun Islam sudah terjumlah. Lima perkara tunailah sudah, itulah semua perintah Allah. Rukun Islam lima perkara, marilah kita mengerjakannya.
Amerika, gemilang cemerlang, mukmin berjasa di awal zaman. Ramadan kami malam terbuang, muslim berdosa di akhir zaman. Tak ada lagi